Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Kalau pada bagian sebelumnya itu sudah dibahas tentang teorinya tentang hacking system atau sistem hacking, dalam hal ini kita cracking password. Dan untuk kali ini, video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan cracking terhadap password Windows. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mengcrack password dari Windows 7. Windows 7 yang saya gunakan, saya pakai. Jadi di sini panduannya, tutorialnya apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya. Oke. Jadi sekarang untuk menunjukkan yang agar pas tidaknya, kita akan coba dengan mengganti password dulu, CMD, jadi biar sama-sama tahu. Oke. Net user. Oke. Edit properties, cursor size no, buffer no, font. Oke. Pakai yang gede. Oke, jadi kelihatan jelas. Baik, ini net user yang ada atau yang sudah ada di sini, user-user yang ada di sini, berarti kita bisa dilihat. Ada administrator Quest Share Win7. Oke. Sekarang kita akan tes net user Win7. Kita kasih passwordnya 12345. Jadi kita akan tes net user Win7 ini 12345 passwordnya. Oke, document complete successfully. Jadi kita tes log off. Password kita ini 12345. Oke. Kita oke, selesai. Baik. Tadi kita coba password yang sudah kita buat Win7 12345. Sini enggak kelihatannya, enggak bisa dilihatnya. Oke. Oke, baik. Jadi udah bisa masuk. Jadi passwordnya adalah 12345. Nah, tools apa yang akan kita gunakan? Tools yang akan kita gunakan untuk melakukan praktek ini, melakukan crack password ini, yaitu salah satu tool hacking yang namanya KNenable. Ini ada KNenable. Bisa kalian download itu di website resminya KNenable, atau kalian bisa searching kemudian download. Tapi hati-hati karena bisa membawa oleh-oleh juga. Kalau saran saya, gunakan di virtual mesin saja dalam bermainnya. Oke. Oke, ini tampilan dari KNenable. Oke, oxid.it. Seperti ini tampilan KNenable. Nah, bagaimana caranya kita melakukan cracking terhadap password Windows? Apa yang harus kita peroleh terlebih dahulu? Oke. Untuk diketahui bahwa Windows itu menyimpan passwordnya di salah satu filenya yang bernama SAM. Oke. Di sini kita bisa cek filenya Windows System 32. Yes, of course. Come on. Ayolah. Oke. Nah, yang kita butuhkan untuk melakukan crack password Windows adalah file SAM dan juga file system. Kedua file ini yang menjadi urgent sekali, yang harus kita dapatkan ketika kita ingin melakukan cracking terhadap
sistem tersebut. Kenapa? Karena Windows menyimpan password-password, account, dan segala macamnya itu di SAM. Sedangkan di sistem ini, itu merupakan tempat melakukan pencocokan sistem hash-nya. Oke. Nah, jadi apabila kita ingin melakukan cracking terhadap Windows, maka ambil file SAM-nya dan file sistemnya, kalian kopikan, disimpan, dan selanjutnya nanti akan dilakukan cracking menggunakan tools can enable. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengcopy file tersebut? Oke. Kita contohkan file SAM dan file system. Kita copy. Oops, banyak banget. Oke. Misalnya ini. Paste. Oke, apa yang terjadi? The action cannot be complete because the file is open in system. Close the file and try again. Nah, file tersebut, sistem dan SAM ini tidak bisa di-copy karena ketika Windows hidup, ketika Windows sedang dalam kondisi hidup, maka file tersebut dalam kondisi berjalan. Dan file yang sedang berjalan tersebut itu tidak bisa dilakukan pengkopian. Nah, bisa terlihat ini digembok, kan? Lalu bagaimana caranya kita memperoleh file SAM? Oke, ada beberapa cara untuk mendapatkan file SAM dan file system. Mulai dari cara yang paling sederhana sampai dengan cara yang cukup kompleks. Cara sederhana, kalau misalnya ini tujuannya adalah kalian ingin membackup suatu Windows kalian, misalnya disimpan filenya, file SAM dan sistemnya ini untuk di backup. Jadi kalau misalnya lupa password segala macamnya bisa nanti di crack. Oke. Nah, karena kalian tidak bisa mengkopinya seperti ini, maka kalian bisa menggunakan teknik itu regedit. Oke. Dari regedit cari yang highkey local machine, kemudian kalian akan menemukan file SAM. Folder SAM, klik kanan, lakukan klik kanan, kemudian lakukan export. Simpan di tempat mana saja yang sekiranya kalian akan jadikan tempat penyimpanan. Kemudian berikan namanya dan pilih save as type registry have file. Nah, selain file SAM, jangan lupa tadi file system pun ikut di ekspor. Oke, ya system ini pun sama, have file juga save. Oke, karena sistem. Oke, kita lihat hasilnya. Terdapat dua buah file, SAM dan sistem. Artinya apa? Yang tadi tidak bisa di-copy, kita bisa export menggunakan regedit. Oke, itu cara pertama kita memperoleh file SAM dan sistem. Cara kedua bagaimana? Cara kedua, ini sedikit ribet. Ya. Ribet karena membutuhkan media lain ya, dalam hal ini misalnya sistem operasi live CD ataupun live USB. Jadi kali ini tidak akan dipraktekkan karena praktek kali ini adalah menggunakan regedit, kemudian kita fokus di crack saja. Tetapi sebagai pengetahuan, beratnya bisa juga kalian menggunakan live USB ataupun live CD dari sebuah sistem operasi Linux misalnya, kemudian kalian masukkan, kemudian first bootingnya menggunakan Linux, maka di dalam Linux tersebut begitu jalan ya, tidak perlu diinstal, live CD saja. Nah,
Begitu jalan nanti akan terlihat file dari Windows. Tinggal dicari tadi seperti tadi posisinya itu cari file Windows System 32 config. Nah, karena dalam kondisi mati, artinya yang hidup adalah Linux, maka posisi Windows saat itu dalam kondisi mati, tidak berjalan. File SAM dan sistem itu bisa di-copy. Oke. Jadi seperti itu cara mendapatkan SAM dan sistem, file SAM dan file sistem. Oke. Baik. Sekarang karena kita sudah memperoleh file SAM-nya dan sistemnya, mari kita lanjutkan praktek kita. Untuk selanjutnya, kita manfaatkan file SAM dan sistem ini. Oke. Buka kenenable tampilannya seperti ini. Kemudian dari kenenable ini pilih yang cracker. Karena kita akan melakukan crack ini tadi hasil saya sebelumnya. Ini sudah ada file yang sudah tersimpan di sini. Karena saya tadi sudah melakukan proses hacking. Oke. Sekarang kita akan coba pilih LM NTLM hash. Oke, kan punya Linux NTLM. Kemudian oke. Klik NTLM, kemudian klik kanan, klik sembarang tempat di sini. Oke, kemudian plus ini add, ini kita masukkan add list. Nah, kita di sini tadi sudah mendapatkan file SAM. Jadi di sini ada pilihan import hash from SAM database. Klik, kemudian masukkan SAM file name-nya tadi yang sudah kita peroleh di sini. Oke, kemudian dia akan minta boot key-nya, dan untuk hexa-nya bisa diklik di sini. Kemudian kita ambil file system yang tadi sudah di kita export juga pasangannya, kemudian kita copy paste kan di sini, tempel di sini, kemudian next. Maka akan tampil ini yang menggunakan atau akun-akun yang ada di file SAM dan sistem tersebut. Oke, ya sama aja dengan di atas. Ini lihat, bisa dilihat. Ini ada yang punya passwordnya. Kalau administratornya empty, tidak ada passwordnya. Quest tidak ada passwordnya. Sementara kalau Win7 tadi ada passwordnya, share juga ada passwordnya. Sekarang kita coba yang Win7, karena kita akan coba melakukan crack terhadap password Win7. Klik kanan, oke, kita pilih, klik kanan, kemudian kita lakukan brute force attack, dan yang kita pilih adalah NTLM hash, hashing dari NTLM. Oke, ini kita buat sedikit saja karena maaf. Semakin banyak ya, maka proses brute force-nya itu akan lama sekali waktunya. Kita coba 6 karakter. Oke. Kita akan coba tes melakukan start. Oke. Ini sedang dilakukan proses pencarian brute force attack. Nah, karena password kita ini sangat-sangat sederhana, sangat sederhana tadi, makanya jangan pernah membuat password 1234 5678 seperti itu. Kenapa? Hanya dalam hitungan berapa, nggak nyampe 1 menit kan, sudah bisa kedetek passwordnya 12345 sesuai kan. Oke, exit, maka passwordnya sudah kedetek sama dengan yang tadi. Penasaran? Kalau ini saya belum beritahukan password ini apa, kita coba lagi. Oke, ini gak usah lama-lama, gak usah banyak-banyak, pusing-pusing, 6 saja. Start. Langsung, 1234 passwordnya, terlalu mudah ya. Oke. Exit. Maka password-password ini sudah terdetek. Oke. Mudah.
sangat mudah sekali. Kenapa? Karena yang dijadikan contoh adalah password yang lemah. Bagaimana jika passwordnya itu adalah sesuai dengan teori yang tadi yang disampaikan sebelumnya, yaitu menggunakan uppercase, lowercase, special karakter, angka, kemudian minimum 8 karakter. Maka bisa dibuktikan, dicoba silahkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan cracking password tersebut. Oke, baik. Sampai di sini praktek kita untuk melakukan cracking terhadap password Windows. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dipraktekkan, dicoba, jangan hanya dilihat, jangan hanya dihafalkan, karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang ngoprek. Artinya tidak mungkin paham kalau hanya sekedar dibaca tanpa dipraktekkan. Jadi sekali lagi, silakan menggunakan tools yang sudah dipelajari, lakukan password cracking minimal terhadap Windows yang kalian miliki atau terhadap ya sistem di virtual machine yang kalian akan coba. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata, saya berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.